Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah untuk pengajian ringkasan kita al-um, kita kesambung perbincangan bab hadyu, tamattu' dan waktu pelaksanaannya. Muka surat 676. Hadyu ni makna binatang, yang binatang korban lah. Hadyu ni, hadyu ni maksudnya binatang korban. Tamattu', haji tamattu'. Haji tamattu' ni melibatkan buat umrah dulu tu lah. Ni hak biasa amalan masyarakat Melayu kita lah. Dan waktu pelaksanaannya. Imam Syafi'i berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, maksudnya, maka bagi sesiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, di dalam bulan haji, maka wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapati. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban ataupun tidak mampu dari segi keuangan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila pulang ke kampung halaman dia. Itulah 10 hari yang sempurna. 10 hari yang sempurna sebagai kafarah lah, kerana tidak boleh berkorban itu. Binatang, kambing lah, biasa tukar kambing ni. Baik, itu ayatnya. Ini berkait dengan haji tamattu'. Ini berkait dengan haji tamattu', kita mengerjakan umrah terlebih dahulu. Cumanya kena sembelih korban lah. Kena sembelih binatang. Orang kita ni duit tu dia sesar di Malaysia lagi lah. Kalau biasa biasa buat ni, melalui tabu haji tu, sesar. Di sana tak mikir dah. Dia sebenarnya tidak jadi masalah sebab dia kira buat wakil. Dia macam wakil lah. Kalau kita nak pergi buat sana, di sana boleh, tak ada masalah. Sebab sembelih tu dia kena sembelih sana. Urusan tu sini tak apa. Imam Syafi'i berkata, ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahawa puasa tersebut dilakukan ketika melaksanakan ibadat haji. Ni bagi hak tak kalih nak awak keluar binatang korban. Nak sembelih binatang korban tu tak kalih. Sama ada talih tu tak ada binatang. Walaupun zaman kita sekarang ni tak mungkin berlaku begitu. Ataupun kerana tidak ada kemampuan dari segi keuangan, maka dia kena puasa lah. 10 hari, 3 hari pada musim haji dan 7 hari di kampung halaman bila dia balik. Jadi kata Imam Syafi'i, ayat Quran ini, ayat 196 surah Al-Baqarah ini, menunjukkan bahawa puasa tersebut dilakukan ketika melaksanakan ibadat haji. Dan ini difahami bahawa puasa tersebut tidak boleh dilakukan sebelum seseorang memasuki ihram haji. Maknanya dalam keadaan dia tu muhrim. Masa tu dia kena puasa. Jadi tidak boleh dilakukan sebelum dia niat ihram. Tidak boleh. Walaupun sudah berada di bulan-bulan haji. Menurut Imam Syafi'i lagi, dia kata menurut ayat di atas, ayat 196 tu suratul Baqarah tu, seseorang yang berihram haji pada bulan Syawal. Lama lah jadi dia ada berihram ni. Dah bulan Syawal lagi tu. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Muka dia buka ihram sepenuhnya. Dia boleh itu pun. Bila dia sesar untuk apa ni kita kata, untuk umrah tu kan. Tahallul tak ada lah. Jadi ringan. Jangan kita faham mana siapa kau Zulhijjah berapa bulan, 3 bulan. Tapi tidak begitu. Baik, tak apalah. Seseorang yang berihram haji pada bulan Syawal, Zulqa'dah atau Zulhijjah. Ni bulan-bulan haji lah ni. Boleh melakukan puasa tersebut, yang ni puasa kita panggil puasa kafarah itu. Puasa denda lah. Pada saat ia telah memulai ihramnya, namun tidak keluar dari ihram haji sebelum melakukan puasa tersebut. Bila dia sesah puasa tu, dia boleh keluar lah. Maksudnya dia kena puasa dalam masa ihram? Masa ihram. Dia kena puasa dalam masa ihram. Kita matok ni, mana kita buat umrah dulu. Jangan kita ingat maknanya, anda tengok pun ada, tapi kat hal ni berat lah. Dia tak butuh hera tu. Siapa kau pernah haji? Kayak berat gitu. Iyalah memang. Tapi berat lah. Sebab tu ada ingat tak tahu ada orang Melayu buat tak tahu.
Tak, setakat anda tahu ni tak ada dok. Kalau 14 hari tu. Ah ya iyalah. Nah, kalau 14 hari ni maksud anaknya. Om. Dia nak masa tu dia ustaz dia mengajar. Ah. Dia buat haji ifrah tu. Ah ya. Apa yang pergi dalam 14 hari yang maksud anda ni kita ambil daripada awal musim haji. Ah, kalau waktu berat tak boleh nak buat tu. Boleh nak buat tapi cuma gini kena ingat ni. Mana walaupun boleh tetapi siapa perekat jadi susah menekan tu tidak dikehendaki dalam syariat. Ah gitu. Tapi hak ni puasa ni mana dalam ihram lah. Ah, dalam ihram. Imam Syafi'i berkata lagi, seseorang yang berihram haji pada bulan Syawal dan Zulqa'idah atau Zulhijjah, maka boleh melakukan puasa tersebut, yakni puasa kafarah, pada saat ia telah memulai ihramnya. Namun tidak keluar dari ihram haji sebelum melakukan puasa tersebut. Mana kena puasa dulu lah. Ini bagi orang tak mampu, tak mampu nak sembelih binatang. Apabila dia tidak mendapatkan haiwan korban, hendaklah diusahakan agar puasanya tidak melampaui haraf. Sebab hari Arafah tu boleh lagi. Hari Arafah tu boleh lagi. Walaupun setengah-setengah misalnya mazhab Hanbali kata makruh. Tapi mazhab Syafi'i harus boleh. Tidak jadi masalah. Melampaui hari Arafah, 9 Zulhijjah. Katakanlah 3 hari tu. Hari 3 tu je kena Arafah. Tak apa, boleh. Boleh tu. Apabila puasa terakhirnya jatuh pada hari Arafah, maka dia boleh keluar dari ihram hajinya pada besok hari itu 10 Zulhijjah tu lah. Iaitu pada hari di mana seorang tidak diperbolehkan berpuasa, yakni pada hari Nahar. Hari Raya Qurban tu. Ini maksudnya bukan kata dia batal ihram tu. Tidak. Ihram mana? Haji tu. Maknanya dia keluar tu. Maknanya keluar daripada puasa 3 hari tu lah. Itu maksud dia ni. Jadi lah maknanya. 3 hari tu. Ini puasa sebelum sampai 9 hari bulan. Sampai 9 hari bulan. Sebab hal tu boleh puasa. Ya ada. Setengah-setengah kata tak lihan memang ada pun. Kalau mazhab Hanbali dia kata makruh. Tapi kalau mazhab Syafi'i ni boleh, harus. Tidak jadi masalah. Dia punya niat haji ke walaupun tu di hari tu, di hari bulan, kalau tak ada. Iyalah. Sebab dia niat ihram tu ihram haji. Sebab dia niat tu ihram haji. Dia niat. Kalau ni lapan bulan nak buat ni niat. Iyalah. Sebab dia sebenarnya bagi orang, kalau nak kira hukum asal, bagi orang mengerjakan haji, tidak sunnah dia puasa 9 Arafah tu. Ini orang mengerjakan haji. Kalau kita, cuma kita tidak hujaj, tidak mengerjakan haji, sunnah lah. Tapi dalam kih ni, kih kafarah ni, tu boleh. Tapi tidaklah disebut dalam mazhab Syafi'i pun sunnah, tak haruh. Haruh. Baik, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa orang yang melakukan haji tamattu' dan tidak mendapat haiwan korban dan dia belum melakukan puasa pada sudah lewat hari Arafah. Mana lepahlah hari lewat, mana lepah hari Arafah. Maka hendaklah dia berpuasa pada hari-hari Mina. Dia sebut hari Mina, hari Tashri' lah dia panggil. 11-12. Hak ni boleh puasa. Hak ni boleh puasa. Kenapa? Kafarah tu lah. Tapi kita duduk di Malaysia, tak boleh nak puasa ni. Tak boleh puasa. Sebab dia tidak ada syariat puasa pada hari Tashrik. Sebab hari sembelih lagi tu. Kalau ada orang kata mana boleh puasa tu, itu satu kesilapan lah. Salah faham lah tu. Gitu ya. Haram. Haram. Tak boleh. Sebenarnya. ni kih lain. Ni kih kafarah ni. Dia lain. Tak apa kalau salah boleh betul lah. Gitu lah. Harus dia ni tu. Harus dia macam tanya kau tu tak ada dah. Dia tak ada. Oh bahaya dia tu. Dia tak tahu nama orang. Oh berat ngerti. Nampak kalau. Yalah kita pun malah tu. Tapi nampak. Disiplin ilmu terendah benar. Dia tak boleh ibadat kita nak sakut atau orang gitu sebenarnya. Syariah lah Nabi. Tak boleh. Payah satu geng ni. Ani ingat benda tu benda simple. Macam mana boleh tersalah? Tak tahulah wallah a'lam. Kita tahu. Tak boleh puasa. Tapi bagus juga. Boleh sepulang kita. Kita tahu boleh puasa je. Puasa kafarah. Untuk kafarah boleh. Boleh orang jawab. Dia kata banyak. Orang yang buat. Tak pernah kafarah yang berpuasa. Padahal soalan tu bukan berkait dengan kafarah. Tak. Tapi kau mananya, sebab tu dia benar ni semua ada kebaikan. Mesti ada juga kebaikan sikit tak? Cuma, jadi gitulah.
Tak apa, betul balik lah, tak ada masalah. Dia bak salah dalam bak hukum ni boleh berlaku. Dia betul balik tak apa. Masalah ni kita tak saya baca lagu. Sudah. Kita awak lain, tak saya lain, aku tak tahu. Dia tak boleh lagu tu, ya. Dia tak boleh lagu tu. Banyak misalnya kita jumpa, kalau kita baca kitab lain macam dia orang tu kritik, ada dia kata waktu saya rasa waktu lebih tepat ada. Dalam kitab ni ada. Saya rasa waktu lebih tepat lagi dia sebut. Baik, Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang melakukan ihram haji tamattu', kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan ihram atau sesudah ihram, tapi dia tak puasa lagi kafarah. Ni kihak talih ni, hak tak mampu nak sembelih binatang. Tu. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Nak awaklah ke mana? Sesah ke dak dia tu? Ini ada dua pendapat. Mana dia dalam keadaan ihram? Dia meninggal dunia, dia tak sempat nak puasa. Kayak tiga hari kena puasa di sana. 7 hari balik kampung. Hak tu dia tak sempat nak buat. Lagu mana tu? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ia wajib membayar dam tamattu'. Siapa dia bayar ni? Keluarga dia. Ahli keluarga dia. Kerana hal itu merupakan hutang yang wajib dia bayar. Dan hal itu disebabkan kerana ia belum melakukan puasa kafarah itu. Tidak boleh bagi siapa berpuasa mewakili diri dia, si mati tadi. Pendapat ini ada kemungkinan benar. Itulah, okay, ketiga, sama ada keluarga dia beli kambing nah, untuk kafarah ataupun bui kepada orang miskin makan. Nah, tu. Dengan inilah kita bincang baru ni lah. We sini ke? Not sana juga. Mana? Sini? Sini boleh. Ke sana boleh. Itu bebas lah. Sebab dia puasa kena sana tu. Keluarga dia ada ke apa? Boleh. Sana boleh. Misalnya dia pergi ada keluarga dia ramah. Misalnya keluarga dia buat. Cuma puasa tu tak boleh. Memang hak lebih baiknya gitulah kadang kita cuma nak ayatnya. Tu isu dia ni. Sebab tu dia ada keharusan boleh tu. Sebab tanda kata kalau keluarga dia ada sana, buat sana sesah lalu. Untuk 3 hari tu. Untuk 3 hari tu lah. Waktu 7 hari tu kita tengok selepas ni. Dia ada bincang selepas ni. Jadi Imam Syafi'i kata kemungkinan pendapat ni benar. Baik, keduanya dia tidak wajib membayar dam. Keluarga dia tak wajib bayar untuk pihak dia. Dan juga tidak ada puasa untuk dirinya. Kerana seorang diwajibkan berpuasa kafarah bila dirinya tidak mampu mendapatkan haiwan korban. Sedangkan dalam kasus ini tidak demikian. Mana tak bayar. Jadi kira maknanya kisah tu lah. Itu kira gitulah maksudnya. Apabila sebelum meninggal, dia mempunyai waktu. Maknanya dia ada peluang tu untuk puasa. Tetapi dia meremehkan, melengoh-lengohkan kewajipan puasa tersebut. Maka dalam hal ini, keluarga dia harus ni wajib bersedekah mewakili diri sebanyak 3 mu. Oh, kita bincang baru ni lah. 3 mu gandum maka untuk ganti dari 3 hari puasa. Kena ingatlah 3 mu ni kita bincang. Dia had khilaf pun ni kan. Nah, kita bincang dah. Tapi 3 mu ni kira paling minimal lah. 3 mu. Oh, sikit nah, ni secupaknya. 3 mu. Bukan 3 sok. Sok tu gantai. Gantai tu 4 cupak. Di mana tak sampai segatai. Muka 3 mu. Baru 2 yang lebih. Tak apa pun 2 yang. Dah ada segatai 7 yang. Pak kita ni. Tu suka kata bagdak dah tu. Tak apalah. Sebanyak 3 mu. Lepas tu kita kata tak ada. Dia hak ni sebenarnya untuk latihan. Biar ada. Bila dah tak boleh buat, bayar. Mana sebagai hutan tu. Bayarlah. Itu yang sebenarnya. Ni syariat. Tak tahu sikit pun nak buat apa. Tak sampai 7 hiyah. Apa 3 muk ni. Dia bukan isu. Gitu isunya. Ubudiah. Ibadat. Ta'abudi. Dia panggil ta'abudi. Untuk puasa hari yang 7 lagi tu. Kan 10 ada kan. Nah. Dah 3 tu. Buat sana. Tapi isu ni kalau tak ada keluarga dia duduk sini. Buat sini. Tak apa. Maka miskin sini. Baik. Masalah sekarang untuk 7 hari lagi tu. Tidak wajib bagi dirinya. Kerana pada saat meninggal, dia belum pulang ke negeri. Tak timbul waktu 7 hari. Apabila dia meninggal setelah pulang ke negeri je. Dan pada waktu itu, dia belum melaksanakan puasa. 3 hari pun dia tak waksana. Dan juga belum melaksanakan 7 hari itu. Mungkin 7 hari kena buat rumah. Tertudaklah hak 3 pun tak buat. Maka dalam hak ini, keluarganya wajib bersedekah mewakil dirinya. Untuk mengganti puasa yang 10 hari itu. Mana 10 hari? Mana 10 muk lah. 10 muk lah. Dengan syarat sebelum meninggal, dia mempunyai kesempatan untuk berpuasa yang 7 hari cuma dia tak buat. Jadi dah 3 pun dia tak buat. Kena 10, kena semua lah. Kena ingat satu perkara lah.
Walaupun kita kata 10 mood, tapi kalau kita lebih, ulama kata waktu terbaik lah. Ini paling kurang. Minima. Apabila ia hanya mempunyai kesempatan berpuasa 5 hari, dan 5 hari. Ya. 3 hari sana klik rumah, dan dia puasa 2 hari. Maka sedekah yang dikeluarkan hanya untuk mengganti puasa 5 hari tersebut dan seterusnya. Jadi bayar untuk 5 mood lah. Untuk 5 hari. Tapi orang lain nak puasa untuk dia tak boleh. Tak boleh. Ya. Puasa ni puasa tempat. Tapi kalau puasa dia wajib kita tu, orang lain boleh tak? Dia gini, ada pendapat kata boleh. Tapi bagaimana kalau puasa ni nak ganti tu, kalau umumnya kata tak ada tu syariat tu. Tempat kita pun tak pakai secara meluah tu. Tapi ada yang buat. Ada yang buat. Tapi ana fikir itu bukan pendapat yang baiklah. Sebab puasa ni betul. Ini kita bukan kafarah ni, puasa biasa. Puasa Ramadan. Hak tu dia nak kata ganti, nak cari nas yang betul-betul itu tak ada. Puasalah untuk ni. Iyalah. Tapi gak nak kata kuat setara mana waktu tu, ulama kata sebab tu iyalah. Mak dia tu, mak dia meninggal. Setengah ulama dia kata hak tu, ada yang kata sebab kita bincang dah sebelum ni, ada yang kata hak tu untuk anak dia lah. Sekadar untuk anak dia. Tak boleh kita nak bawa pada umum. Siapa kita nak upah pula orang puasa dia tu, memang tak ada. Tapi hak tu pun setara mana tu, khilaf lah. Dalam mazhab Syafi'i pun setahuanannya, mana ada satu pendapat berpendapat gitu. Sebab tu tempat kita, dia tidak amal semua tu. Ana ingat, kalau dalam hakih ni, jarang lah amal tu. Tapi ada buat. Kalau mengikut tu memang sah. Sebab kita jumpa dah ni. Cumanya setara mana dari segi maksud dia tu. Kalau ulama kata kalau kita terima pun ni untuk anak sahaja, kita nak kiyah kepada qarabah lain, tu agak jauh sikit lah. Lepas tu dibincang pula sebenarnya setara mana untuk anak tu, mesti ke? Setelah kata lebih baik, tu. Nak kata mesti sehingga jadi lekat utang mak dia tu, tu tak lah. Tu yang ana boleh rayak ni. Batu ke masa ana dulu dengan guru dia kata tak kuat lah pendapat tu dia. Sebut begitu. Ada yang kata begitu. Tapi kalau kita terima pendapat yang kata boleh pun, dia tidaklah maksud wajib. Tidak maksud wajib. Gitulah. Tidak kena upah. Tapi nak kata bidu'ah, tak boleh lah. Sebab ada dalil tu. Sebab dia gini, ni dalam kitab lah sebut. Sebab dia kata kalau kita kata hutang, dia tak serupa dengan hutang hakiki tu. Hutang duit tu. Tu memang kena bayar tu. Siapa-siapa keluarga orang lain bayar boleh. Ni tak ni. Sebab dia panggil puasa-puasa ni ibadat bersifat peribadi. Puasa maya lah. Mana tak perlu orang lain kata alih radha tu untuk dia. Tu. Dia kata hak tu tak ada nah semaya hak puasa ni, ada hadis tadi tu. Sebab tu jadi khilaf tu. Jadi setengah ulama dia terjih hak lain. Hak lain. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i anda tahu lebih kuatnya kita bayarlah kafarah itu. Bagi mak kita tinggal tu lebih kuat lagi sebenarnya, setahu anak lah. Tapi kalau kita nak puasa pun boleh. Puasa tu bayar juga, bayar. Mana? Cepat kan? Bayar tu. Bukan kata upah puasa, bayar tu. Anak bayar. Tu boleh. Tu boleh tu. gitulah. Tapi bagi anak lah, sama ada kita nak puasa ke itu, biar puas hati. Sebab hukumannya bila kita buat, maknanya kita melaksanakan satu pendapat dalam agama kita. Nanya-nanya tanggungjawab anak tu. Gitu lah. Jangan kata orang tak tahu. Sebab kalau haji, itu ada. Itu ada, itu jelas ada tu. Mana buat haji ni lebih kuat lagi sebenarnya. Segi badal tu. Baik, seterusnya. Imam Syafi'i kata, menurut saya. Ni pandangan Imam Syafi'i ni. Menurut saya, hari-hari Mina, iaitu hari Tashrik tu, sudah berada di luar waktu-waktu haji. Sebab di kira 10, sekat 10 tu ya. Orang panggil apa? Penjamrah kubra. Di mana pada hari itu, apabila seseorang telah tawaf di Baitullah, maka dia telah bertahallul dan boleh bersetubuh dengan isterinya. Saya tidak berani mengatakan bahawa hari-hari Mina termasuk. Kena ingat
Tahallul tu, mana tahallul dia buat tiga perkara tu. Lepas tu boleh subuh tu. Sesal lah, mana sesal. Bukan kata tahallul awal tu, tak. Dia buat tiga-tiga, berapa tiga tu. Pertama sekali, tawah sekali sa'i lah. Dia buat dah. Akhir sekali lah kira tu, hatu-hatu tak boleh buat di Mina tu, memang kena Mekah lah. Lepas tu, berapa dia lagi? Apa ni, cukur tu, ataupun guting rambut. Yang ketiganya jamrah. Nak? Melata jamrah tu lah. Hak kubra tu. Hak kubra tu. Tu. Mana kalau dia buat tiga-tiga tu, mana boleh setubuh lah. Tak ada lah. Lepas daripada dia punya ikat-ikat tu. Tiga belah kara tu. Lepas tu, kita kata hak jamrah lah. Lepas tu, boleh buat lepas tu. Tu. Tu bagi Imam Syafi'i. Baik. Sebabnya kalau bersetubuh dalam keadaan tidak lepas lagi, baru duduk tahallul awal bersetubuh tu, parok kena denda tu. Batal lah. Saya kota tu lepas ni dia sebut, saya kota lah parok tu. Tu dia kau ambil. Tekan tak ada uta lah. Berat lah. Tapi murah tu dia kau ambil lah saya. Kena kira. Nak. Buat uta sana pun belah-belah ribu kok. Dia lebat kafari tak kira gitu. Hak tu ya. Kira gitu ya. Sebab dia panggil ta'abudi. Baik. Justru hari-hari tersebut sudah berada di luar hari haji walaupun seorang masih punya amalan-amalan haji yang belum dia. Bila dia sudah lakukan tiga perkara tadi lah. Orang panggil tahallul thani. Lepas tu daripada orang panggil apa ni apa tu, pantal lari haji. Pantal lari muhrim ketika dalam keadaan ihram itu. Lepas tu. Baik. Lepas tu Imam Syafi'i buat tahajud pula. Kisahnya, keadaan seseorang yang tidak mampu untuk bayar fidyah. Imam Syafi'i kata, apabila seseorang melaksanakan haji, kemudian dia wajib berkorban seekor unta kerana sesuatu pelanggaran. Ini kena ingatlah. Ini pelanggaran bersetubuh ni dengan isteri dalam keadaan ihram tu. Mana tidak tahallul thani lagi tu. Tak sempurna tu, tahallul dia tu. Seekor unta. Maka dia tidak boleh mengambil pilihan lain selagi mampu untuk mendapatkan seekor unta tersebut. Jadi, apabila dia mampu mendapatkan seekor unta, maka tidak ada alasan baginya nak ganti dengan memberi makan orang miskin. Talih. Hak ni tidak termasuklah kafarah takhir. Talih pilih. Hak tak mampu tu bukan pilihan. Tak mampu tu bukan pilihan. Tapi apabila dia tidak mampu mendapatkan haiwan korban tersebut, unta ni lah unta ni kita bincang ni. Maka boleh baginya mengganti dengan bui makan kepada miskin. Jadi bui makan lah ke mana? Ingat dulu. Seekor unta tu berapa gok? Hakikat tu lah. Oh, parok tu berapa muk kena tu? Ana rasa boleh 400-500 muk lah. Dah seekor unta tu berapa? Dah satu muk. Dia termasuk lauk lah. Dia termasuk lauk. Lauk suku lah. Dia gini, setengah ulama dia kata makin dia mengenyekir. Maknanya, dia kira jumlah. Satu muk ni, dia gini. Ada setengah ulama kata satu muk ni dia bahaya ruji tu bahaya mentah. Dia masak sendiri. Tak masuk lauk. Sebab dia lauk ni, dia gini. Dia ruji ni, sebab kita berah lah. Hak lain tu dia panggil apa? Kalau kita panggil, baca dalam syama'i tu. Macam orang panggil lauk pauk dia. Sebab roti tu makin dia ruji. Lauk pauk dia tu banyak, tu tak termasuk. Tak termasuk. Fa asah. Dia panggil kut. Kut tu makanan ruji. Bukan kata satu hidangnya ni. Ataupun makanan mengenyek. Mana makanan ruji? Dia pun tak kira lauk. Dia kira asah dia. Pesanan gandum lah. Dia buat erti. Gitu. Baik. Pada perlu diketahui bahawa memberi makan dan menyembelih haiwan korban itu mesti dilakukan di Mekah lah. Bukan sini. Jika tidak mampu melaksanakan kedua hal ni, nak beli uta pun tak boleh. Lepas tu nak pergi makan miskin. Maka dia boleh mengganti dengan puasa bila saja dia mampu, dia boleh buat. Tapi akan lebih baik bila dia puasa waktu tu juga masa duduk Mekah. Dalam ketika dia ihram itu. Ketika dia mengejarkan haji itu. Musim itulah dia duduk sana. Waktu lebih mulia. Lepas tu puasa ni lama mana pula. Dia kalau mengikut satu pendapat, tapi beratlah segalanya. Satu muk satu hari. Satu muk satu hari. Ada kata tak. Untuk puasa, dua muk. Satu hari puasa. Kasi kita bincang, dia khilaf ni. Nabi mana lebih ingin? Lepas tu nak nilah. Kalau nak nilah, katakanlah dua muk. Satu hari. Lepas tu nilah saya ke utah tu berapa muk? Parok tu. Dia tidak tiga hari puasa ni.
Abang ni berat, paling berat. Eh? Puasa 3 hari. Ah, tu kan tak mampu lah. Ah, dia hak tu lah. Ni bab subuh ni. Ah, subuh ni lah. Dia kira bau ni kan kita bincang dahulu ni. Mana dia ambil tu. Hak kira dengan kadar harga binatang tu. Ah, anak ambil orang ni lah. Hak ni hilah. Lepas Imam Syafi'i dia pergi satu muk eh. Untuk satu hari puasa tu. So kata dua. Dua. Kalau kita ambil dua, besar lagi tu. Eh, parok tu. Bayar kita tak 10 ribu lah. 10 ribu kalau nak kita nak total lah, kita nak bagi dengan satu muk dengan nilai 2 ringgit, tu duit berapa? Berapa muk? Bagi pula 2. Muka 2 mewakili satu hari puasa. Banyak tu kena puasa tu. Anak pun tak kira, cuba kira lah. Banyak tu. Puasa ikut muk. Ha? Tu parok tu. Ah, gitulah eh. Dia anak pun sempat tengok juga tadi dia dalam Dr. Zu buat untuk mudah. Sebab kalau kita nak cari jadi payah. Dia buat 7 jenis kafarah. Ah, ni memang paling berat. Ni paling berat. Ni. Bahkan sebenarnya kalau tak jumpa unta tu dia kena cari kambing dengan nilai seekor unta. 7 ekor. Ha, lama 7 ekor. Baik, kita pergi lagi lah. Ni ringkasan ya, ringkasan. Dia ada pendetailan dia lagi lah. Imam Syafi'i berkata telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa ia menyuruh seseorang untuk berpuasa dan tak usah membayar fidyah. Tapi Ibnu Abbas memberitahu kepada orang itu berapa jumlah harta yang harus dibayar sebagai fidyah. Dari riwayat ini boleh diambil kesimpulan bahawa Ibnu Abbas tetap berpendapat bahawa puasa itu tidak boleh baginya bila dia mampu membayar fidyah. Ini terbukti dengan pemberitahuan Ibnu Abbas terhadap orang itu tentang jumlah harta yang harus dikeluarkan. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Abbas menyuruh orang itu untuk berpuasa kerana menurutnya ia tidak mampu untuk mengeluarkan sejumlah harta tersebut. Hal ini diperkuat oleh riwayat lain yang mengatakan bahawa Ibnu Abbas berkata kepada orang itu, lihatlah hartamu, barangkali engkau mampu mengeluarkannya. Maknanya Ibnu Abbas tekai juga, cakup ke mana aja biar cukup untuk beli seekor unta. Nak puasa pun boleh. Dia bukan kata tak boleh. Tapi, lah, banyak mana kena puasa tani. Inilah apa kita bincang baru ni. Sebab dia puasa ni, 3 hari tu lain. Hak ni ni berat. Berat. Puasa tu dengan ni, dia ada 3. Kalau tengok dalam itu 3. Maknanya, seekor unta, 7 ekor kambing, lepas tu, satu, apa ni kita kata, puasa lah. Mana puasa. Lepas tu kalau tak boleh puasa, satu muk satu hari, dia kena nilai. Dia kena nilai puasa tu dinilai dengan secupok makanan ruji yang satu nilai. Menyamai nilai seekor unta. Ke parok tu. Parok tu. Ini parok ke? Bersetubuh dalam sebelum bertahalu pada musim haji. Batal tu dia punya haji, dia batal. Eh? Ulama kata batal. Kalau terbayang. Sebab anda tengok tadi, anda rujuk sebelum itu, dia kata dia membatalkan dia punya haji dia. Cuma dia kena bayar denda. Ada kata begitu. Itu masalah Syafi'i tu. Mana kalau dia bayar tu, bukan jadi semula haji dia tu. Mana tidak batal lah maksudnya. Tapi kalau ada salah satu pendapat tu sebut, memang batal. Memang batal. Kepala berat ni. Boleh-boleh rujuklah dalam Dr. Zu buat tu, apa ni, irsyad pun. Fatwa dia semua. Tu jelas dia sebut. Itu paling berat lah. Okey, baik, tak apalah, tu boleh rujuk semula. Anda pun tak ingat dia punya khilah-khilah dia tu secara detail. Boleh tengok semula lah. Cuma dia isu batal satu hal. Isunya kena bayar denda. Tu denda tu berat tu. Baik, seterusnya lah, seterusnya. Supaya ginilah kita kata ada orang salah. Memang anda tahu ni berlaku atau apa tu. Memang boleh katakan kalau dia berkelus tu memang batal lah. Dia bangun tidur tu dia pakai piuh eh. Masa tu erat dah. Lama juga tu dia nak beratur, nak tubik pada kepala terban. Kita pun tegur dia, apa pakai pihak tak boleh tu. Muka dalam keadaan akhirat, dia pun cabut. Memang mutawih semua, mutawih ada semua kata dia kena kambing seka. Kambing seka. Anak kata, dok. Sebab dia tu benda tu tak lama masa dia tidur. Lepas tu dia tidur, dia tak kata dia tak, pihak tak suwi sejuk kepala tu. Dia kata, what? Dia kata, what? No. Kawan ni tak puas hati, telefon kau itu perlis. Dia kawal Dr. Mazhar, dia kata tak apa kikih gitu. Sebab kalau kita ambil obat, memang kena bayar. Kambing, kambing semacam.
No. Benar-benar gitu, eh? Tengok dalam tu ada mencari. Oh, sebab tu kata dia tak. Sebab tu bagi anak kita mendapat gugur rambut. Bukan dengan ikhtiariah tu dia hal lain. Kalau tak boleh dengan sengaja tu. Guting tu sengaja. Ni jatuh gugur tu. Bukan orang panggil tidak melalui ikhtiar kita. Bukan kita yang buat tu jadi jatuh tu. Oh, kira tu baru. Sebab juga kita kata, oh kita ni masalah hidup yang tak ada pergi kedai. Memang tak pergi pun. Sebab ada kedai minyak wangi, mesti bau. Jadi kalau kita pakar tu, tak sagi. Tapi anak ni tak pakar tu. Cuma, gitulah bukan kita itu pun nak. Kita pergi nak beli. Tapi sengaja pergi kerana nak menikmati hatu. Lama bincang pula, tu tak boleh lagu tu. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Gitulah. Kami orang ni. Tu tak boleh lah. Sebelum tu tak apa. Sumpah tu. Kena bayar. Salah tu kira melanggar tu. Baik, seterusnya kita ambil sikit lagi lah ni. Imam Syafi'i berkata lagi, lihatlah keadaan orang yang wajib membayar fidyah dalam haji atau umrah. Bila seseorang sanggup untuk membayar fidyah, maka dia tidak boleh ganti dengan puasa. Hak kata mana pilihan ni kalau tidak mampu hak mula-mula tu. Mana kena bayar fidyah lah. Maka dia tidak boleh mengganti dengan puasa. Dia fidyah ni sama ada dia ibadah makan ni lah, kita tak makan ni. Kalau tak boleh tu boleh puasa. Ataupun kambing, tak boleh tu ganti dalam bentuk bayar juga. Tak mampu, baru puasa. Selagi boleh dia kena buat hak berat sekali tu. Apabila seseorang sanggup untuk bayar fidyah, sanggup ni mana mampu. Tapi dia tidak segera membayarnya. Kemudian keadaannya berubah. Lepas tu jadi tak mampu. Masa mampu tidak buat. Kemudian bila nak buat tu tak ada duit tu. Maka dalam hal ini dianggap dia berhutang sehinggalah dia menunaikan fidyahnya. Sebab apa kecuaian itu dikira? Naqs. Taksir itu kira. Menurut pendapat saya, lebih baik baginya berpuasa pada sikap berhati-hati walaupun hal ini tidak wajib. Untuk ikhtiar. Puasa? Dia tak ada binti dah masa ada, tak siap bayar. Puasa? Untuk berhati-hati. Kemudian setelah bila dia mampu, maknanya tetap kena bayar. Tapi untuk ikhtiar cuma. Kemudian selepas tu bila dia ada kemampuan ada duit, dia kena bayar fidyah berupa seekor binatang, kambing. Ataupun kalau tak mampu tu, mana dia boleh bayar kepada makannya kepada orang miskin tu. Imam Syafi'i berkata, jika dia tidak mampu, hak ni ana akan buat nak datang. Sebab ana sendiri pun duduk tengah study juga. Sebab kita dulu pun masa, yalah, sebab tidak khusus dalam bidang ni. Tetap fidyah ni perlu kita tahu. Kafarah. Amalik kita tahu. Kita bincang biar lengkap baru kita nampak. Sebab kafarah ni tidak semestinya berkait dengan ihram. Ada juga langgar sumpah misalnya. Pernah malik kita tahu. Tu berkait dengan kita tu. Berkait dengan kehidupan orang Islam. Nanti ana siap ana buat tu. Semalam pun ambil beberapa fakta daripada internet ulama bincang. Dia banyak artikel. Sebab benda-benda yang berkait dengan kehidupan. Kata Imam Syafi'i, jika tidak mampu mendapatkan haiwan korban, maka boleh baginya bersedekah dengan memberi makan ni. Jika dia tidak boleh bersedekah, maka boleh diganti dengan puasa. Jadi sedekah semuanya. Mata, ni lah kambing. Sebab kita macam baru ni. Kalau kambing harga 500, mana kira lah berapa jumlah satu muk tu. Jadi berapa muk jadi dengan nilai kambing tu. Lepas tu ambil orang ringan. Mana dua muk untuk satu hari. Gitu kan. Apabila dia sudah melakukan puasa selama satu hari atau lebih, kemudian dia mampu mendapatkan hawa korban, mana dia puasa dah satu hari ataupun lebih. Lepas tu ada duit. Boleh dia cari beli binatang untuk korban, maka pada waktu tu dia tidak wajib lagi untuk berkorban. Tapi bila dia berkorban, hatu lebih afdal, lebih baik. Itu kata Imam Syafi'i. Apabila dia tidak mampu mendapatkan haiwan korban dan tidak mampu bersedekah, tapi ia belum melaksanakan puasa sebagai gantilah kepada hak tak mampu dua tadi tu. Kemudian dia memperolehi haiwan korban pada saat dia belum melaksanakan puasa. Nak korban binatang, tak ada duit. Lepas tu nak bui makanan kepada orang. Dalam bentuk makanan pun tak mampu. Jadi maknanya kena puasa lah dia ni. Duduk tengah-tengah nak puasa tu ada fitih. Tak puasa lagi. Maka wajib bagi dia menyembelih haiwan korban tersebut. Sebab dia sudah mampu. Tadi dia puasa dah. Lepas tu baru ada fitih. Mana lebih afdal dia korban. Tapi tak wajib. Hak ni bila dia tak sehari pun tak puasa lagi. Tiba-tiba sudah ada duit. Dan dia mampu berkorban. Maka hak ni dia kena korban. Wajib. Kerana pada saat mendapatkan haiwan korban, dia belum gugur kewajipan dia. Belum bersedekah. Tak sedekah lagi, tak puasa lagi. Jadi mantawak apa-apa lagi.
Jadi bila ada duit, kena ambil hak asal ke apa dia. Kafarah dalam bentuk seekor binatang. Kambing lah kita kata, paling ringan. Okey, ana ambil sikit lagi lah ni. Bawa ni, ni ringkas saja. Oh ni, denda bunuh seekor burung tu. Ada burung tu, Mekah. Ada ni? Ada. Eh? Ada lah tu. Kira ada lah tu. Tapi ana pergi dulu, kita kata kita pergi derak juga. Naik kereta tak boleh jumpa. Oh, tak nak jumpa lah. Oh, tak apalah, burung tu ni. Maknanya burung tu ni mahal ni. Mahal. Eh? Dia anak kecil pesan ni pun beratus-ratus ya. Sa'id telah menceritakan kepada kami daripada Ibn Juraish dari Atta' Al-Khurasan bahawa Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Ibn Abbas serta Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa apabila orang yang sedang ihram membunuh burung unta, maka dendanya adalah seekor unta. Makna nilai dia tu. Nilai seekor tu. Tadi setubuh kita tak tak? Ha, ni tak. Burung unta. Unta yang gemuk. Eh? Unta yang gemuk. Mana? Yang ni tu unta yang gemuk. Tajuk dia tu kan? Dendanya unta yang gemuk. Unta yang gemuk. Ni tak unta raja. Oh, tu unta samin. Saminul Jamal. Al-Jamalus Samin. Unta gemuk. Oh, ni tak ada unta gitu ya. Tak ada sebut sifat dia gemuk tu tak ada. Oh, tu dia ada buat kan? Ana pun tak clear tu. Imam Syafi'i kata bila seseorang sedang ihram membunuh seekor burung unta, maka dendanya adalah seekor unta. Dari Ibnu Juraij bahawasanya dia bertanya kepada Atha. Dia gini, ana duk fikir kat tadi, lepas tu tengok dalam beberapa artikel bincang ni, dia kata ni dia berdasar pada nilai. Kalau kita nak letak seekor kami tak boleh sebab burung unta ni mahal. Itu kata seekor unta tu. Lepas tu seekor unta ni kalau nak nilangkan kami 7 ekor kami. Secara umum. Tu. Dari Ibnu Juraij bahawanya ia bertanya kepada Atha, ni kita kira burung unta ni harga semasa dia tu mana setara dengan seekor unta. Itu maksud dia. Bagaimana seandainya burung unta yang dia bunuh tersebut ada anak dalam perut dia duk mengandung hamil. Kemudian anak tersebut keluar lalu mati sebelum binatang tu ditarik. Hadiu ni mana binatang yang ditarik untuk dikorbankan di Mekah tu. Sampai di tempat sembelih. Maknanya mati. Tersebut apa, anak tersebut keluar lalu mati. Padahal binatang tu tak sampai lagi ke tempat sembelih. Isu dianya, soalan dianya, apakah anak burung yang mati tu juga harus dibayar denda? Kira bunuh juga lah tu kira tu. Denda pulak atau tu pulak. Dabak tu pulak tu. Kalau ke mana? Atak kata tak. Tak kira tu. Sebab tu tidak kira bunuh. Tak kira tu. Kiranya korbannya untuk mak dia tu saja. Keluar tu. Sembelih tu ya. Kalau kena denda pulak tu pulak. Dua ekor pulak. Ibnu Juraij bertanya lagi kepadanya, seandainya aku membeli burung unta tersebut beserta anak dia, tapi kemudian anak tersebut mati, apakah anak tersebut wajib dibayar denda sebab ini tidak dikira bunuh tu? Tidak dikira bunuh ni. Imam Syafi'i berkata hal ini menunjukkan bahawa Atha' berpendapat bahawa denda dari seekor burung unta yang dibunuh adalah seekor unta, tak kira anak tubik tu tak jadi luar tu. Itu maksud dia. Cuma kena ingatlah, kalau boleh catat di situ, maknanya penilaian seekor burung unta dengan seekor unta ni sebenarnya dia seginilah di tempat dia tu. Tempat kita ni asal tak siapa. Kau berapa tahu sini kau seekor burung unta hop sah sudah boleh sembelih mahal juga. Tak tahu sebab kalau unta nak tahu dulu lah lama dah. Hak di Johor tu, hak kecil kita tengok dengan apa pun 8,000. Lah ni tak tahulah harga berapa. gitulah. Ni semuanya di Ki Haji ni cuba tengok sini. Burung telur burung unta dipecahkan oleh orang sedar ihram. Pecah telur pula. Kita ambil lah ni ringkas saja ni. Nak susah apa bab nikah pula ni nak. Telur burung unta dipecahkan oleh orang sedar ihram. Ni ihram. Nak ayatnya ihram ni peraturan dia agak ketat jugalah sebenarnya. Belah ayat tak apa. Nak harap je kot. Eh? Telur burung unta. Nanti kita baca. Baru tajuk waktu tu. Diriwayatkan daripada Atha' bahawa dia kata, jika engkau memecahkan telur burung unta dan hari itu engkau lakukan tanpa sengaja, maka nalah engkau membayar gantinya sebagai penghormatan terhadap hati yang diharamkan oleh Allah SWT atas dasar ikhtiar, cermat. Tak sengaja. Mana kalau sengaja lebih diberati lagi lah. Mana kita bayar tu, tak perlu sembelih kami lah ni. Bayar ni lah dia tu. Kau keluar, we kalau miskin, siapa-siapa ikut. Apa tu? Nak jaga supaya jangan mudah-mudah. Jangan duduk ikut-ikut si, tak ada kawalan masa akhirat.
13 perkara itu sebenarnya sebagai disiplin untuk kawal diri. Sebagai latihan untuk mengikut peraturan Tuhan. Ini sebab telur ni bukan untuk telur biasa. Eh? Kalau telur intik, telur ayam tu dia sebab tu anak, sebab tu anak kata nilai dia tu nilai sebab kata telur ayam berapa sen butir. Sebab telur ni dia digunakan untuk mana? Kek apa? Telur beruntung. Ada pakai ke bukan telur? Maka itu tidak bukan macam kita biasa. Ah, bagi untuk. Ya lah. Maka yang yang tidak dibelah lah kita nak pecah main-main gitu. Gitu. Ah, mungkin dia dari sudut tu lah. Cumanya anak duk tengok tu, maknanya dia kira apa dia sebut buruk telur sebab dia mahal. Telur ni mahal ada nilah. Iyalah. Enggak kita bincang dah bah ni maknanya hak ni ke berburu ni makna tokek berburu leguk no. Berburu mana binatang hak liar bebas tulah. Gitu. Lepas tu kita kena ingat sebab tu ulama kata kukuk mana pun dia tak boleh tinggal ni sebab apa? Sebab telur ni kalau hak hak liar gitu dia lagi mahal. Faktor ke dia? Faktor pemakanan asal ibu induk dia tu. Sebab telur ayam ya, nah. Tak super dengan hak ni. Telur ayam kapung. Hak bebas tu. Waktu memang mahal. Gitulah. Tapi kukuh mana pohon ni, ni sebab dia melibatkan binatang yang tidak dipelihara. Binatang liar gitu. Jadi telur dia pun lagu mana? Itu jadi timbul hukum tu. Dari sudut tu lah. Diriakkan daripada atap, mana tak kena tapi molek lah kalau bayar nilai tu berapa biasanya harga tu kalau jual. Sebagai ikhtiar. Sebab tak nak kata perkara ni ta'abudi. Kita beribadat kepada Tuhan. Bila buat salah walaupun kecil pun dia ada denda tu. Sebagai latih diri tu. Imam Syafi'i kata begitu juga pada pendapat kami bahawa telur adalah termasuk binatang buruan yang harus diganti dengan denda apabila dipecahkan oleh orang sedaerah. Tu. Padahal telur tu. Ada kau buru telur. Tak dikira induk dia. Dalam hal ini saya tidak mengetahui ada seorang berbeza pendapat dengan kami. Kena bayar juga tapi denda tidaklah seperti kena unta. Tak kira pecah telur kena bayar semua harga ibu dia. Tidak gitu. Denda ni nilai telur telah berapa? Kalau 20 hias butir, 20 hias bayar. Biar ada denda tu. Supaya berhati-hati. Kata Imam Syafi'i, telur buruk unta yang dirosak, haruh tu makna wajib eh. Wajib diganti dengan sesuatu yang sepadan. Agak berapa hias butir dari nilai hias masa tempat tu. 20 hias, 20 hias lah. Telur buruk unta ni bukan termasuk ternak. Tu. Hak liar, buruk liar. Akan tetapi dia termasuk dalam jenis burung dan boleh dikiaskan dengan belalang atau haiwan yang mirip belalang. Kerana belalang itu juga merupakan haiwan yang ada dendanya apabila dibunuh. Tapi denda itu denda ke mana? Tidaklah siapa sembelih. Kita kata seekor binatang. Gitulah maknanya tidaklah kata besar sebab apa padan dengan dia lah. Kalau sehari puasa ni kecil lah jadi tidak berat lah. Satu muk ataupun dua muk kalau ikut satu pendapat. Gitu. Dan diriwayatkan daripada A'raj bahawa Nabi SAW bersabda telur burung unta yang dipecahkan oleh orang sedaerah harus diganti dengan sesuatu yang sepadan senilai dengan dia. Dari Abu Musa al-Ash'ari dia kata telur burung unta yang dipecahkan oleh seorang sedaerah maka dendanya adalah dengan puasa satu hari atau memberi makan satu orang miskin satu hari. Jadi puasa satu hari tu tak ada tak apalah. Tu, beri makan satu orang miskin tu, beri makan tu nilai ke mana? Kalau mengikut Imam Syafi'i satu muk. Imam Syafi'i tapi ada setengah pendapat kata dua. Apa kan antara berpendapat dua? Kita bincang dah sebelum ni. Pilih nak mana kalau selalu lebih kan. Gitu lah. Kalau nak nak biar tabar awak dua. Gitu. Ni. Perbezaan pendapat dalam masalah telur burung unta. Ada beza pendapat. kita ambil minggu depan lah ni. Kita ambil minggu depan lah ni. Dobok tu. Hyena eh. Macam-macam dah. Bila nak habis ni? Tak apalah kita tahu sepeta halal. Benda ni perbincangan panjang. Kalau dalam kitab Syafi'i lah. Masa anda belajar dulu. Kitab ni kitab khasiatan tu. Pak jilid kitab tu. Waktu panjang. Beca. Sekarang-kadang rasa macam takaluf pula. Jadi berat-berat pula masalah tu. Ni simple saja perbincangan dia. Terima kasih. Aduh lah aku tu. Okay, kita sambung minggu depan lah waktu tu.